Kondisinya gelap, Mas Slamet, tapi yang jelas pintu di dekat area tribun timur tempat Mas Slamet berada saat itu terbuka ya, sehingga bisa dilewati oleh penonton. Tapi betulkah kalaupun terbuka, itu kira-kira lebarnya itu hanya bisa dilewati dua orang bersamaan? Dua orang bersamaan, belum lagi kan itu posisi pintu kan tangga itu dari stadion kan menurun ke bawah. Oh. Otomatis satu orang jatuh saja yang kedorong dari belakang karena panik. Nah, disitulah terjadinya penumpukan dan yang belakang tertahan, apalagi yang tertahan maksudnya yang tidak segera keluar kena gas air mata itu yang sudah maksudnya mengganggu pandangan mata yang perih. Orang saya aja yang sudah sempat keluar masih efeknya itu, kita juga teman-teman The Black Lion itu masih lari ke pinggir sawah untuk cari air ya.